Ini posisi drain semua ya. Nah, kita drain oli hidrolik ini bisa dari bawah. Nah, ini untuk funnel drive kiri depan sekaligus XL ini dari drain ya, ini WP 1000, ini drain semua. Jadi kita posisikan dulu nih posisinya, drainnya ada di bawah nih. Oke, untuk transmisi. Ini sudah baru ya. Buka kidul coba. Lagi baru. Ini ya, sudah terpasang baru ya. Oke. Ya. Ini kita kendorkan juga, kita ganti ya. Ini fuel filter ada 2 pieces. Separator ada 1 yang di sebelah kiri engine. Yang di sebelah kanan ada 2. Oke. Oke, kita ganti ya dengan yang baru. Ini fuel filternya. Ini kita pasang. Nah, kita oleskan oil dulu untuk meratakan sealnya. Ini posisinya. Oke. Ini nanti solarnya atau fuelnya kita pompa aja biar lebih bersih. Ya, dan pastikan posisi bawah itu kencang ya untuk drainnya. Oke, kita kencangkan pakai tangan. Yuk. Nah, ini yang satu lagi. Kasih ya, penting ada ya, cukup ya. Ya, oke. Oke, kita tambahkan pakai tool ya. Fuel water separator ya posisinya sini. Oke. Okay. Ya, kita ini ada barangnya, ini ganti langsung. Nah, ini yang baru ya. Oke, okay, kita pasang ini bekasnya. Ya. Kunci berapa tadi? 13. 13. Ini jadi posisinya di kepalanya ini kunci 13 ya. Ini fuel water separator 1 pieces yang di sebelah kiri. Nah, kita tekan, tarik dulu naik ya. Lalu tekan bolnya ini diameter 13 mm. Sorry, kepalanya 13, kunci 13 ya, 13 mm. Ini diameter kepala ya. Kita bleeding di sini ya. Jadi
di situ sampai keluar. Nih. Nah, sambil kita pompa-pompa di sini. Oke. Nah, ini lebih bersih solarnya kalau posisi begini. Oke. Nah, posisi pompanya di sini, di feed pump-nya. Untuk posisi bel, ini kendor ya, bel alternator. Nah, ini kita bisa adjust dengan pertama mengendorkan lock ini. Nah, ini kita lihat. Ini 24 ya, 24. Nah, ini yang di dalam juga. Ini kunci 24. Oke, jadi kita kendorkan locknya, lalu adjust di sini. Kita keluarkan sehingga ini membawa alternator mounting housingnya keluar untuk mengencangkan bel tersebut. Oke, ini untuk fuel filter ya, posisi di sebelah kanan engine sudah diganti juga. Filter transmisi, ini posisi filter transmisi ya. Kita cukup membuka kunci L di atasnya, itu kunci L berapa? 6. Ini kunci L 6 ya. Nah, ini housingnya, jadi kita ganti elemen filter transmisi. Ini kita keluarkan housingnya dulu ya. Ini filter. Bom situ. Oke, ini posisinya. Lebih enak buka di atas semua bolnya dulu, jadi enak kita langsung dilihat. Buka posisinya semua, buka semua, jadi enak kita senter kan. Jadi kita dengan membuka bol di atas, lalu kita posisikan di senter. Oke, untuk ini hidrolik ya, ini drainnya di bawah. Ya. Oke, untuk posisi filter di sini nah, kita buka ini ya. Untuk bol 10 ini ada 6 pieces. Nah, tapi di sini locknya 2 ya. Kita buka. Ini ada locknya. Bol 10 juga. Nah, sehingga bisa terbuka. Nah, setelah ini kita bisa buka ini. Oke, ini untuk posisi filter. Bisa diambil dari atas. Ini kita amankan, kita taruh di sini, taruh ini. Oke. Nih, ambil ya. Kita keluarkan ini posisinya ya. Oke, ini untuk filter oil hidrolik. Jadi ini yang baru ya,
Nah, ini dilengkapi spring. Ini pada bagian atas nanti dipasangkan. Ini samanya. Nah, kita keluarkan dulu springnya. Keluarkan dulu springnya. Lalu kita pasang posisi begini. Oke. Oke, ini posisi bar ya. Nah, ini posisi pemasangannya. Spring-nya di atas. Makasih banyak, Pak. Oke. Saya kita pasang covernya ya. Sudah penggantian filter ya untuk hidrolik. Nah, ini kita buka untuk pengisian. Nah, kita buka di sini ya. Sudah di sini. Lantas levelnya kita lihat dari sini. Ini di atas M ya. Ini medium. Ini sampai H. Ini sudah level tuh. Oke, kita isi ya. Ini sudah diisi ya. Di 170 liter. Ini kita. Sini. Di kunci 36 ya. Ini 36. Nah, untuk pengejasan kekencangan bel kompresor udara ini ada dua pengikat ya. Itu yang satu kunci 13, yang satunya kunci 16. Lihat ini kunci 13 yang di atas. Nah, di bawah ini kunci 16. Ya. Ini nih. Oke, tar ini sudah keluar ya. Tuh. Oke, pengisian ya. Oke, diisi di sini. Jarang jadi.